Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Selebes Petang di edisi hari ini. Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Usman Lonta, menilai di akhir masa kontrak karya PT Vale, harusnya pemerintah lebih fokus untuk mereview berapa jumlah saham yang bisa dimiliki pemerintah daerah sehingga ada peningkatan pendapatan asli daerah. Perpanjangan kontrak karya PT Vale berakhir pada Desember 2025 mendatang. Hal tersebut membuat Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat menyampaikan rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI di Jakarta untuk tidak akan melanjutkan kontrak dengan perusahaan tersebut. Minimnya kontribusi PT Vale terhadap pendapatan daerah membuat Pemprov Sulsel ingin segera mengakhiri kontrak yang telah terjalin selama puluhan tahun tersebut. Legislator DPRD Sulsel Usman Lonta menilai, meskipun keputusan tersebut kewenangan berada di pusat, apakah akan melanjutkan kontrak PT Vale atau tidak. Namun tentunya di daerah diharapkan kedepannya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu, Dewan menyebut harusnya dalam kontrak perusahaan lebih mengutamakan kepentingan pendapatan daerah. Yang paling kita harapkan kalau orang daerah adalah memaksimalkan penerimaan negara dari kekayaan alam kita, itu yang paling pokok. Tentu ada alasannya Pak Gub sehingga dia mau stop, tapi bagi kita di DPRD ini kewenangan itu pandang kita yang bersifat ada di pusat, pemerintah pusat. Tentu ketika dia mau perpanjang ada pertimbangan-pertimbangan rasionalnya, kemudian ketika dia mau batalkan, bukan batalkan, ketika dia tidak mau perpanjang tentu ada juga alasan-alasan rasional yang harus dia kemukakan. Kalau saya begitu ya, bahwa di sini terlanjur melakukan penolakan. Mungkin kalau saya ada opsi-opsi lain, misalnya kalau dia teruskan, berapa potensi yang bisa, berapa ruang yang ada di sana, ruang saham yang ada di sana yang bisa dimiliki oleh pemerintah daerah supaya perusahaan-perusahaan tambang yang bergerak di daerah itu besar manfaatnya bagi kepentingan daerah. Tidak hanya itu, dari fraksi PAN juga menambahkan, jauh lebih penting bagaimana perusahaan kedepannya memberikan masukan terhadap PAD. Ardi Jaho, Selebes TV.